lupa like dan subscribe-nya ya. Halo semuanya, hari ini saya akan memasak bandeng presto duri lunak ya. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, serai, daun salam, ikan bandengnya. Lalu kita haluskan ya bumbunya ya. Kita buat bumbu halusnya dulu. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, jahe, sama kunyit. Ini semuanya kita haluskan ya. Nah, ini bumbu yang tadi yang udah saya haluskan ya. Lalu saya kasih garam. Ini garamnya sesuai ikannya ya, sesuai ikan bandengnya ya. Aduk. Lalu kita susun bandengnya di panci, panci presto ya. Ini saya alasin sama daun pisang. Ini pancinya sudah saya alasin sama daun pisang ya bawahnya, biar nanti nggak lengket ikannya. Lalu kita susun ikannya. Yang paling besar saya taruh bawah. Lalu saya kasih daun salam. Biar nggak nempel. Lalu kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Lalu kita tambahkan air. Ini sampai ikannya terendam ya. Sedikit lagi. Kita tambahkan lagi serai. Sedikit lagi garam. Lalu kita tutup. Sampai bunyi klik ya. Lalu kita nyalakan api.
Lalu tunggu 1 jam ya. Waktu menunggunya itu dari presto ini mendesis ya. Nah, ini sudah mendesis ya pancinya ya. Lalu kita tunggu selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam. Api sudah saya matikan. Lalu saya akan membuang asapnya. Tunggu sampai asapnya habis ya. Kita buka.